الحمد لله رب العالمين الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصفيه وخليله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا ثم الصلاة وسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وإمامنا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بهديه إلى يوم الدين نسأل الله تعالى علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ونعوذ بالله من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها أما بعد Maashirul muslimin wal muslimat bapak ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimat pendengar Binbas TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan bimbingan rahmat dan juga taufiknya kepada kita semuanya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini insyaallah taala kita akan memulai kajian yang berkaitan dengan fikih keluarga, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, fikih keluarga di dalam fikih Islam adalah merupakan seperempat yang ketiga. Dari bagian fikih islami telah kita maklumi bahwa fikih islami terbagi menjadi empat kelompok. Kelompok yang pertama adalah fikih ibadah. fikih yang berkaitan dengan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam fikih ibadah dibahas berbagai macam masalah yang berkaitan dengan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama Hal-hal yang berkaitan dengan sholat dan segala macam pernik-perniknya dan juga zakat dan segala macam pernik-perniknya puasa di bulan Ramadan dan juga puasa puasa di bulan yang lainnya dengan segala macam pernik-perniknya permasalahan yang berkaitan dengan haji dan segala macam pernik-perniknya dan juga permasalahan-permasalahan yang lain yang ulhiqa bil ibadat yang dimasukkan dalam kategori fikih ibadat seperti misalnya permasalahan yang berkaitan dengan jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian bagian yang kedua dari fikih islami adalah fikih maliyah Fikih yang membahas tentang manajemen keuangan di dalam konsep agama kita yang mulia ini agama Islam dalam fikih maliah dibahas di dalamnya hal-hal yang berkaitan dengan jual beli dan segala macam pernik-perniknya seperti jual beli yang dilarang, kemudian syarat dan rukun dari jual beli, dan lain-lainnya, kemudian juga dibahas di dalamnya hal yang berkaitan dengan masalah perbankan masalah yang berkaitan dengan riba dan perenek-perenek yang ada di dalamnya kemudian juga nanti dibahas di dalamnya hal-hal yang berkaitan dengan muamalah ijarah sewa menyewa kemudian juga masalah rohan masalah gadaian dan kemudian dibahas pula di dalamnya hal yang berkaitan dengan faraid tata cara pembagian Waris dalam hukum Islam, kemudian selanjutnya, sepertiga, eh, seperempat, yang ketiga adalah fikih usroh, fikih yang membahas di dalamnya permasalahan-permasalahan rumah tangga. Yang mana dalam pembahasan fikih keluarga ini Biasanya para ulama Membahas terlebih dahulu Permasalahan yang berkaitan dengan Pernikahan Dan segala macam pernik-pernik yang ada di dalamnya seperti misalnya hukum pernikahan, kemudian syarat-syarat sahnya pernikahan, rukun dari pernikahan, nikah yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. hal-hal yang berkaitan dengan masalah mahar dan lain-lainnya dan kemudian nanti disusul dengan pembahasan yang berkaitan dengan masalah tolak kemudian masalah roja'ah masalah rujuk setelah Terjadi peristiwa talak dalam rumah tangga seorang Muslim dan Muslimah, kemudian dibahas di dalamnya hal-hal yang ada kaitannya dengan permasalahan pernikahan, seperti misalnya sumpah zihar sumpah ila sumpah li'an dan kemudian dibahas di dalamnya masalah yang berkaitan dengan hak-hak suami istri hal-hal yang berkaitan dengan nafkah dan kemudian Hal yang berkaitan dengan masalah, hak ha asuh dalam konsep agama Islam, kemudian seperempat yang terakhir <coughs> dalam fikih Islami dibahas di dalamnya, hal-hal yang berkaitan dengan. Hukum-hukum pidana -hukum dalam Islam, kemudian masalah peradilan dalam Islam, masalah kodok, peradilan, masalah persaksian, dan juga masalah bayinah. Hal-hal yang dengannya seseorang bisa mendapatkan hak-haknya. Masyarakat muslimin wa muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam seperempat yang terakhir inilah Kita nanti akan mendapatkan pengajaran Pengajaran yang berkaitan dengan hukum pidana Di dalam Islam, peradilan dalam Islam Hudud hudud syariah dalam Islam hukuman-hukuman secara syar'i di dalam Islam dan kemudian juga siapakah yang berhak untuk menerapkan hukuman-hukuman secara syar'i di dalam Islam tersebut. Masyurah Ma muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Pada kesempatan pagi hari ini Dan juga pada kesempatan-kesempatan yang berikutnya InsyaAllah ta'ala Setiap hari Senin Ba'da subuh Dan juga hari Kamis insya Allah ta'ala Kita akan mempelajari bersama Seperempat yang ketiga dari fikih islami yaitu fikih keluarga Panduan kita dalam Kajian ini adalah Kitab bulughul maram Karya al hafidh Ibnu Hajar Al-Azkolani rahimahullahu ta'ala Kenapa kita memakai panduan kitab ini? Karena kitab ini adalah kitab yang diterima oleh seluruh kaum muslimin yang berisikan di dalamnya dalil-dalil dari sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang berkaitan dengan hukum-hukum Islam. Dan secara spesifik dalam pembahasan kita ini yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan fikih keluarga. Permasalahan yang pertama yang disebutkan oleh Al Imam Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani rahimahullahu taala dalam kitabnya Bulughul Maram dalam fikih usrah atau fikih keluarga adalah kita pun nikah. Bapak, Bapak ibu ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Perkataan beliau, kitab ini maknanya adalah kumpulan dari permasalahan-permasalahan. Kitab mengikuti timbangan fi'al dalam bahasa Arab yang maknanya adalah maf'ul. Dengan demikian kitab maknanya adalah majmu'. Yaitu kumpulan kumpulan apa? Kumpulan permasalahan-permasalahan. An-nikah yang berkaitan dengan masalah nikah. Nikah secara bahasa, maknanya adalah "al-jamu Nikah secara bahasa, maknanya adalah "al-jamu perkumpulan, dan himpunan. Karena itu Apabila dikatakan dalam bahasa Arab Misalnya Tanah kahatil asjaru Artinya Beberapa pohon Bersatu Berkumpul Terhimpun Sebagiannya ke sebagian yang lain. Adapun secara syar'i atau secara istilah nikah maknanya adalah akdun rajuli ikatan antara seorang laki-laki dan seorang wanita yaktadi hilla istimta' yang berkonsekuensi halalnya bersenang-senang minaz zawjayni bil akhar masing-masing dari pasangan suami istri yang terdiri dari seorang laki-laki dan seorang wanita tersebut. Bapak Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala Banyak sekali dalil yang berasal dari Al-Qur'an dan sunnah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang menunjukkan kepada disyariatkannya kaum muslimin wal muslimat untuk menikah. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Fankihu ma taba lakum minan nisa. Nikailah oleh kalian semuanya yang kalian senangi dari kalangan kaum wanita. Adapun dalam sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di antaranya adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya ma'ashar sabab, ya ma'ashar sabab, Man istata'a minkumul ba'ata fal yatazawwaj Ila akhir al-hadith Wahai para pemuda Barang siapa di antara kalian mampu melakukan pernikahan Maka hendaknya kalian menikah. Rasulullah Muhammad SAW juga bersabda, An nikahu sunnati. Nikah adalah termasuk bagian dari sunnahku. Faman rogiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang benci terhadap sunnahku maka bukanlah termasuk golonganku dan para ulama telah sepakat atas disyariatkannya menikah bagi kaum muslimin dan kaum muslimat Bawa ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan kaum muslimat sangat dianjurkan oleh Allah dan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan pernikahan. Adapun dari tinjauan hukum syar'i para ulama mengatakan bahwa hukum pernikahan ada lima macam atau dapat dikatakan bahwa masuk ke dalam pernikahan al-ahkam at-taklifiyah khamsah hukum-hukum taklifiyah yang berjumlah lima yaitu wajib sunnah haram makruh dan mubah Kapan pernikahan hukumnya wajib? Para ulama mengatakan, "Wallahu ta'ala bisawab, menikah hukumnya wajib ketika seseorang ia memiliki keinginan untuk menikah dan ia memiliki kemampuan untuk menikah baik secara zahir misalnya memiliki nafkah untuk menikah Dan kemudian mampu untuk memberikan nafkah setelah menikah, mampu untuk menunaikan hak-hak dan kewajiban dalam pernikahan. Maupun nafkah secara batin, ia mampu memberikan nafkah batin kepada pasangannya dengan baik, dan dalam kondisi seperti ini, apabila dia tidak menikah. Ia takut terjerumus ke dalam perzinaan, dan telah kita maklumi bersama bahwa seorang Muslim dan Muslimah menjaga dirinya dari terjerumus ke dalam perzinaan. Hukumnya adalah wajib. Dan perzinaan hukumnya adalah haram. Apabila menjaga diri dari terjatuh ke dalam perzinaan hukumnya adalah wajib, maka segala sarana yang mengantarkan kita menjaga diri dari perzinaan tersebut hukumnya adalah wajib. Di dalam kaidah usul dikatakan ma yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Segala sesuatu yang tidaklah sempurna suatu kewajiban kecuali dengannya maka hukumnya wajib. Di dalam kaidah yang lain dikatakan wasailul umuri kal maqasidi. Sarana sarana dari al-umur dari perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala baik dengan perintah yang wajib maupun perintah yang sunnah atau segala sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya baik dengan larangan yang haram maupun dengan larangan yang makruh Hukumnya adalah kalmakosidi, seperti tujuan-tujuannya, artinya segala sesuatu yang mengantarkan kita kepada sesuatu yang wajib. Hukumnya adalah wajib, segala sesuatu yang mengantarkan kita kepada... Sesuatu yang sunnah hukumnya adalah sunnah. Segala sesuatu yang mengantarkan kita kepada sesuatu yang haram hukumnya adalah haram. Segala sesuatu yang mengantarkan kita kepada sesuatu yang makruh hukumnya adalah makruh. Dalam konteks pembahasan kita ini. Menikah adalah merupakan sarana bagi seorang Muslim dan Muslimah dalam kondisi yang pertama ini. Kepada sesuatu yang wajib mengantarkan kaum Muslimin dan Muslimat kepada sesuatu yang wajib, maka hukum pernikahan di sini adalah wajib. Kemudian, yang berikutnya, pernikahan hukumnya adalah sunnah. Kapan pernikahan hukumnya adalah sunnah? Pernikahan hukumnya adalah sunnah apabila seseorang memiliki keinginan untuk menikah dan memiliki kemampuan secara zahir dan batin untuk menikah. Seperti keadaan yang pertama tadi. Namun seseorang yang dalam kondisi tersebut dia tidak takut terjerumus ke dalam perzinaan dalam kondisi seperti ini menikah hukumnya adalah sunnah hukumnya adalah mustahab Apabila seseorang melakukannya, maka dia akan mendapatkan pahala, dan apabila dia meninggalkannya, maka dia tidak terbebani oleh dosa. Namun, para ulama mengatakan, dalam kondisi seperti ini, menikah lebih utama dibandingkan ibadah-ibadah sunnah yang lainnya. Sekali lagi, menikah dalam kondisi seperti ini lebih utama dibandingkan dengan ibadah ibadah sunnah yang lainnya seperti misalnya tolabul ilmi yang hukumnya adalah sunnah melakukan ibadah-ibadah yang lain yang hukumnya adalah sunnah nikah lebih utama daripada ibadah ibadah sunnah yang yang lainnya dengan kata lain ketika seseorang <coughs> dalam kondisi mampu untuk menikah Menginginkan untuk menikah, memiliki keinginan untuk menikah, dan dia tidak takut terjerumus ke dalam perzinaan, dia sangat dianjurkan untuk menikah. Bahkan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan bahwasannya barang siapa yang telah menikah pakot istakmala nisfatin sungguh ia telah menyempurnakan separuh dari agamanya fal yatakillaha fil akhir kemudian hendaknya dia bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam separuh yang lainnya Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sahabat yang mulia Uthman ibnu Madhun datang kepada beliau meminta izin untuk melakukan khosya untuk berkebiri dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam kemudian yang berikutnya hukum pernikahan adalah haram. Kapan hukum pernikahan ini haram? Para ulama mengatakan wallahu alam. Pernikahan hukumnya haram dalam kondisi-kondisi berikut. Yang pertama adalah ketika kaum muslimin dan kaum muslimat berada di daril harbi di negeri yang harb di negeri yang mana di negeri tersebut terjadi Peperangan antara kaum Muslimin dan orang-orang kafir, kemudian keadaan yang berikutnya adalah apabila pernikahan menyebabkan seseorang terjerumus ke dalam perkara-perkara yang diharamkan. Seperti misalnya, seseorang menikah tetapi memiliki niatan untuk memalurkan pasangannya, seperti misalnya seseorang sakit hati kepada seseorang, lantas memendam dendam kesumat di dalam hatinya <tuh> Ia ingin melampiaskan dendam kesumatnya tersebut dengan cara menikah dengannya. Kelak nanti setelah menikah akan memporak-porandakan keluarganya. Atau secara khusus, seseorang yang dia dendam kesumat kepadanya tadi. Dia akan dia telantarkan, akan didolimi, dan lain-lainnya dari perkara-perkara yang diharamkan secara syar'i. Masyurul muslimin wa muslimat yang dimiliki Allah subhanahu wa ta'ala Dalam konsep agama kita Dikatakan oleh para ulama Wa kullu amrin nafi'in qad syara'ah Wa kullu ma yadurruna qad mana'ah Semua perkara yang memberikan manfaat Baik manfaat duniawiyah maupun manfaat ukhrawiyah, baik manfaat yang murni ataupun manfaat yang tidak murni, disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebaliknya, semua perkara yang memalurkan kepada kita dilarang oleh Allah dan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kenapa demikian? karena agama kita ad-dinu ja'ali sa'adatil basyar wal syarri anhum wad-dharar Agama Islam yang mulia ini, agama yang dibawa oleh Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, datang dengan tujuan untuk sa'adatil bashar, untuk kebahagiaan manusia. Bahkan sebagian ulama mengatakan juga untuk kebahagiaan jin. Jadi agama Islam ini datang untuk membahagiakan manusia dan untuk membahagiakan kalangan jin. Dan untuk meniadakan kejelekan dan kemadharatan. Kemadharatan yang akan menimpa mereka ataupun yang telah menimpa kepada mereka. Karena itu salah satu kaidah yang sangat agung dalam Islam yang diambil dari hadis Nabi saw adalah la wa wal dirra. La darra. Islam tidaklah menetapkan kemaldooratan waldiror dan juga Islam tidaklah memperbolehkan umatnya untuk membahas eh, untuk membalas maaf untuk membalas kemadaratan dengan kemaldooratan yang semisalnya. Karena itu dalam konsep agama Islam Ad-dararu marfu'un wa madfu'un ditolak sebelum datangnya Dan diangkat setelah terjadinya Agama Islam sama sekali tidak menetapkan Agama Islam sama sekali tidak memperbolehkan umatnya untuk melakukan kemadharatan kepada orang lain. Baik orang tersebut muslim maupun orang tersebut adalah orang yang kafir. Karena itu kita tidak boleh mendolimi terhadap sesama umat manusia, baik muslim maupun kafir. Bahkan Nabi SAW mengingatkan kepada kita, itaku da'watal mazlum walau kana kafiran. Jagalah diri kalian dari doanya seorang yang didolimi, walaupun ia adalah seorang yang kafir. Nah, maksudnya di sini, Bapak Ibu Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika seseorang menikah dan memiliki tujuan untuk memadorotkan pasangannya, maka hukumnya adalah terlarang. Hukumnya adalah haram. Agama kita yang mulia, agama Islam, sama sekali tidak memperbolehkan perbuatan yang seperti ini. Kemudian, yang berikutnya, pernikahan hukumnya adalah makruh, seperti: kalau seseorang dia, apabila menikah, takut nantinya terjerumus ke dalam mendolimi kepada pasangannya dalam kondisi seperti ini. Para ulama mengatakan hukum menikah baginya adalah makruh. Demikian juga apabila seseorang dia tidak memiliki kemampuan untuk menikah. Ketika seseorang dia tidak memiliki uh, kemampuan untuk menikah, dan apabila dia menikah takut mendulimi kepada pasangannya, dalam kondisi seperti ini. Wallahu alam bisawab para ulama mengatakan bahwa menikah hukumnya adalah makruh. Namun perlu kita ketahui bahwa perkara yang makruh ini bisa ternafikan hukumnya, artinya bisa berubah menjadi mubah ketika memang ada hajah Sehingga ini masuk dalam hukum yang kelima yaitu menikah hukumnya adalah mubah yakni ketika seseorang dia tidak memiliki kemampuan untuk menikah seperti misalnya dia tidak bisa memberikan nafkah secara batin namun pasangannya ridho dengan hal itu. Dan keduanya membutuhkan untuk menikah. Yang keduanya membutuhkan untuk untuk menikah. Bukan hanya untuk memenuhi nafkah batinnya, tetapi, untuk keperluan-keperluan yang lain, karena namanya pernikahan, seperti yang sudah kita maklumi bersama, selain untuk memenuhi nafkah secara batin, adalah juga untuk memenuhi hajat-hajat yang lainnya, seperti misalnya seseorang ingin memiliki suasana mawaddah warohmah ya suasana saling cinta mencintai ada suasana indah bercengkerama antara suami istri walaupun tidak sampai kepada tertunaikannya nafkah secara batin dengan pengertian tertunaikan di dalamnya, nafkah biologis suami istri, atau seseorang, dia merasa, misalnya, apabila dia tidak menikah, akan terbebani oleh aib. Atau mungkin dia butuhkan orang yang merawat dirinya, orang yang mengantarkan dirinya, ya, seorang wanita. Misalnya, dia sudah tua, tidak memiliki syahwat, tidak menginginkan hubungan biologis lagi, tidak menginginkan nafkah batin, tetapi... Dia mempunyai keperluan-keperluan, punya hajat-hajat, ingin ke anaknya, ingin ke cucunya, ya, bersambang ke anak-anaknya, ke cucunya, saudara-saudaranya, tapi tidak ada yang memiliki kesempatan yang luas untuk membantu dirinya menunaikan hajatnya tersebut, sehingga dia kemudian membutuhkan pada pernikahan. Akhirnya dia menikah, maka dalam kondisi seperti ini menikah hukumnya baginya adalah mubah. Dengan catatan apabila seseorang yang dalam kondisi seperti ini nantinya tidak akan terjerumus kepada perkara-perkara yang haram dan juga tidak akan terjerumus ke dalam perkara-perkara yang makruh. Di dalam kaidah usul dikatakan bahwa wa kullu mamnu'in falid-darurati yubahu wal makruhu 'inda al-hajati وكل semua perkara yang dilarang semua perkara yang dilarang dengan larangan yang haram ini diperbolehkan ketika dalam kondisi darurat kondisi yang mana Seseorang terpaksa memanfaatkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, dan rasulnya yang mana, apabila dia tidak memanfaatkannya, maka dia akan terjerumus ke dalam kemodorotan berupa. hilangnya nyawanya atau hilangnya sebagian dari anggota tubuhnya. Dalam kondisi darurat yang seperti ini, maka seseorang diperbolehkan untuk mengambil sesuatu yang haram. Wal makruhu indal hajati. Dan makruh, perkara yang makruh diperbolehkan indal hajati ketika dalam keadaan hajah apa itu hajah? hajah adalah suatu keadaan ini al-halatu tangtafi bitanawuli al muharramat Satu keadaan yang keadaan tersebut akan hilang dengan seseorang mengerjakan sesuatu yang bersifat haram Namun apabila dia tidaklah mengambil atau mengerjakan sesuatu yang haram tersebut tidak sampai kepada keadaan yang mana dia meninggal dunia atau sebagian anggota badannya itu akan termotoroti, akan hancur sebagian anggota badannya, namun ia akan terjatuh ke dalam masyakoh, terjatuh ke dalam kesulitan yang. Amat sangat, ini adalah hajah. Nah, dalam keadaan hajah, maka seseorang diperbolehkan untuk mengerjakan sesuatu yang makruh, bahkan kadang juga diperbolehkan untuk mengerjakan. sesuatu yang sifatnya adalah haram di dalam sebagian kaidah usul yang telah disepakati Allah alam oleh para imam imam yang empat al hajatu tunazzalu manzilat ad-darurah sebuah hajat di hukumi dengan hukum darurat dalam kaidah yang lain dikatakan al hajatu qad tunazzalu manzilat ad darurah hajat kadang didudukkan dalam kedudukan sesuatu yang darurat Wallahu ta'ala alam bisawab Wallahu ta'ala alam Bapak ibu ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Demikianlah hukum-hukum menikah dalam Islam yang dijelaskan oleh para ulama kita. Dengan selesainya pembahasan tentang hukum-hukum pernikahan pada kesempatan pagi hari ini, maka kita cukupkan sampai di sini pembahasan fikih keluarga pada kesempatan pagi hari ini. Insya Allah, Ta'ala, pada kesempatan yang akan datang pada hari Kamis, pada subuh, kurang lebih jam 6 kurang seperempat. Insya Allah, Ta'ala.